Kendalanya biasanya adalah pertama, pengaruh sosial yang super besar. Lingkungan kita biasanya akan mengajak kita untuk makan lebih banyak. Yang harus dilakukan adalah balik lagi komitmen ke diri sendiri. Itu juga biasanya kendala, karena orang Jakarta biasanya lebih memprioritaskan yang lain selain untuk langsing dan sehat. Kontrol diri yang kurang, itu yang membuat jadi susah untuk menghindari makanan-makanan yang membuat jadi gemuk. Contohnya naik tangga ya. Kalau naik tangga itu kan kayak naik 3 lantai aja kadang udah ngep, harus ngos-ngosan gitu. Tapi tadi saya disuruh naik ke atas ke lantai 7, kayak yaudah fun aja, seneng aja. Terus kayak baju-baju juga udah pada longgar, udah pada bisa masuk, mulai ngeluarin stok-stok baju lama. Terus lebih ngerasa ringan gitu loh kak, badannya beda lah. Orang yang tadinya berat jadi lebih ringan, jadi lebih pede juga sih kak. Makanan yang membuat melar yang sering dikonsumsi warga Jakarta adalah yang berkarbohidrat tinggi atau olahan tepung, kemudian yang manis dan yang berlemak. Contohnya, misalnya kopi. Warga Jakarta sangat suka dengan kopi, tetapi masalahnya bukan hanya kopi saja yang diminum, tapi kopinya dicampur dengan susu yang tinggi lemak, kemudian manis atau bergula tinggi. Apa yang harus dilakukan? Usahakan bila ingin minum kopi, kopi tidak masalah, tetapi didampingi dengan gula rendah kalori. Bila menginginkan ditambahkan susu, boleh dengan creamer atau diganti dengan susu yang rendah lemak. Bila minum kopi tanpa gula, tanpa susu, maka akan jauh lebih baik lagi. Makanan apa lagi yang sering dikonsumsi warga Jakarta yang berkarbohidrat tinggi dan yang manis? Misalnya banyak sekali martabak-martabak dengan berbagai macam merek yang beredar. Kemudian banyak sekali snack-snack yang lucu-lucu, yang sedang in atau dessert. Selain itu, juga makanan yang tinggi kalori biasanya disukai oleh warga Jakarta. Selain itu juga digoreng. Yang paling sering ditemukan adalah karbohidrat yang digoreng. Misalnya seperti cireng atau pempek. Banyak sekali makanan seperti donat yang selain digoreng juga mengandung gula yang tinggi. Penggantinya, usahakan untuk memilih snack yang tidak digoreng. Banyak sekali makanan tradisional yang tidak digoreng, misalnya kue-kue atau jajanan pasar yang hanya di-steam. Usahakan mengganti dengan makanan yang lebih rendah kalori, misalnya sushi, sangat-sangat rendah kalori. Kemudian juga makanan yang lebih banyak berkuah, misalnya seperti soto, gado-gado yang dipisah dari bumbunya, bisa dijadikan option makan yang rendah kalori. Bila tidak memungkinkan untuk menghindari makan-makanan seperti yang di warung Padang, boleh dicoba dengan misalnya rebusan daun singkong dengan ayam pop. Untuk snack bisa misalnya rujak dijadikan option, atau juga siomay. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pilihan di Jakarta juga lumayan banyak. Efeknya yang pasti aku jadi lebih
ngerasa sehat. Aku lagi ngerasa badanku lebih ringan, terus lebih, yang pasti lebih percaya diri juga. Buat teman-teman yang masih punya badan plus size, tolong sadar kalau punya badan besar itu sangat rentan sama penyakit. Mungkin saat ini kalian masih berpikir kalau gak ada masalah sama badan kalian, tapi 2 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan saat usia kalian udah di atas 30, itu kalian akan ngerasain gimana dampak atau efek dari badan plus size itu. Bila ingin langsing dan sehat, mulailah dari niat. Hindari gula, tepung, olahan tepung, dan minyak. Jangan lupa latihlah kontrol diri sampai ke target sehingga mendapatkan sesuai yang diinginkan.